السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي رحمكم الله، الحمد لله الله سبحانه وتعالى pertemukan kita kembali ya di tempat yang diberkahi ini insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala, juga semoga dengan niat yang diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu rahimakumullah, tema yang diberikan hijrah dari syirik kepada tauhid. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, tauhid sebagaimana kita ketahui adalah perkara yang paling utama dan paling agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala utus seorang nabi pun atau rasul pun yang diutusnya alaihi wassalatu wassalam kecuali pasti menyerukan kepada poin itu. Maka tauhid adalah main point dari dakwah setiap nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu." Tidaklah kami utus seorang pun sebelum engkau wahai Muhammad di antara utusan-utusan kami kecuali pasti kami perintahkan kepadanya, kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku. Fa'budun, maka ibadahilah aku. Maka tauhid sekali lagi adalah perkara pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tauhid juga di waktu yang sama menjadi fadilah yang paling agung dan kifarat terbesar. Fadilah yang paling utama dan kifarat yang paling utama. Dengan nilai tauhid yang baik pada diri seorang hamba, maka insya Allah hamba tersebut terselamatkanlah dari api neraka, atau terselamatkanlah minimal dari keabadian di api neraka. Dikarenakan mereka yang berada abadi di api neraka hanyalah orang-orang yang terjadi padanya kesyirikan. Adapun mereka yang masih bertauhid, maka mereka adalah manusia-manusia yang berhak untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan ia memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi hak Allah yaitu dengan apa? Mentauhidkannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dengan sanad dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hadis yang indah di mana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bercerita, suatu hari kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari aku sedang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah di bonceng naik kendaraannya atau entah sedang berjalan dengannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz." Mu'adz pun menjawab, "Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik." Beberapa riwayat menegaskan bahwa Nabi memanggilnya berkali-kali sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ya Mu'adz, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik." Demikian gaya Nabi sebelum menyampaikan poin yang hendak disampaikan, dia ingin sita, dia ingin hijack dulu semua perhatian orang yang hendak dia sampaikan poin ini padanya. Setelah Mu'adz memberikan kepadanya seluruh perhatiannya, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam
menyampaikan apa yang hendak disampaikannya. Namun demikian pula gaya Nabi di dalam tarbiyah, di dalam educate people. Enggak langsung menyampaikan poin, tapi sampaikan dulu question, pertanyaan. Nabi tanya dulu sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, "Ma haqqullahi 'ala 'ibadihi?" Apa hak Allah atas para hambanya? Ditanya dulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz pun menjawab radhiyallahu anhu, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Haqqullahi 'ala 'ibadihi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas para hambanya agar para hambanya hanya menyembahnya, hanya beribadah kepadanya, dan tidak mempersekutukannya, tidak memadukannya dengan satu hal pun. Itu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling seiring berbanding. Kalau dibilang hak suami, maknanya hak suami, it means kewajiban-kewajiban istri, begitu. Kalau kita bicara hak-hak istri, berarti kita sedang berbicara kewajiban-kewajiban suami. Tuh, hak dan kewajiban ini sesuatu yang seiring berbanding. Tuh, hak-hak orang tua, maknanya kewajiban-kewajiban anak. Tuh, hak-hak anak, maknanya kewajiban-kewajiban orang tua. Syuh. Apa hak Allah atas para hambanya? Maknanya, apa kewajiban para hamba kepada Allah? Ayya'budu wa la yushriku bihi syai'a. Agar para hambanya hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan satu hal pun. Kemudian, Rasul pun bertanya lagi kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, sebaliknya, ma haqqul ibadi ala Allah? Apa hak para hamba atas Allah? Berarti kewajiban Allah kepada para hambanya, begitu kan? Allah memiliki kewajiban kepada para hambanya. Mu'adz berkata, Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Alla yu'adzibahum illam yushriku bihi syai'a." Hak para hambanya adalah agar para hambanya diselamatkan dari azab Allah, agar Allah tidak mengazab para hambanya apabila mereka tidak mempersekutukannya dengan satu hal pun. Lihat, dan ini adalah main course dari seluruh kehidupan kita, di mana kita ingin selamat dari azab dan murka Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan rahmatnya, itu kan. Bagaimana agar kita selamat dari azab Allah? Cuma satu permasalahan, yaitu apa? Tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'adz menjawab, merasa menjawab kunci kehidupan, merasa mendapatkan kunci kehidupan. Untuk selamat dari azab Allah, cuma satu hal yang mesti kita lakukan, yaitu apa? Tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'adz pun berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nasa bihadha?" Ya Rasulullah, aku sampaikan berita baik ini kepada manusia ya. Yani bahwa apabila mereka hendak selamat dari azab Allah, cukup tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, "La fayattakilu." Jangan dulu, nanti mereka beritikal, bertawakul. Maknanya apa? Tawakul atau ittikal lawan kata daripada tawakal. Tawakal adalah melakukan semua daya upaya baru bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ittikal, tidak mau berusaha dan kemudian bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ditakutkan manusia belum siap menerima hadis demikian. Nanti dibilang, kalau mau selamat dari azab Allah, cukup tauhidkan Allah. Nanti disuruh zakat, tak mau zakat. Disuruh jihad, tak mau jihad. Yang penting tauhid. Salah faham. Takutnya salah faham. Padahal orang, kalau memang mereka mentauhidkan Allah dengan baik, maka mereka tidak akan meninggalkan jalan-jalan kebaikan yang mereka mampu tempuh, kecuali pasti mereka tempuh jalan itu. Kalau memang dia benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik. Ya, maka sekali lagi, tauhid adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala atas para
hambanya. Dan tauhid juga perkara terbesar yang menjadi kifarat. Tauhid diiringi dengan ittiba. Tauhid diiringi dengan ittiba. Ittiba yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhid ini rahasia dari kalimat syahadat pertama. Ketika seseorang berkata la ilaha illallah, kalimat tauhid. Maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya hal-hal lain yang manusia worship selain Allah batil. Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang hak untuk disembah. Okay? La ilaha illallah. Maknanya tidak boleh dia niatkan bentuk-bentuk ibadahnya untuk hal lain, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensi kalau seseorang bilang la ilaha illallah. Dia tak boleh niatkan ibadahnya untuk hal lain selain untuk Allah. Dan ketika berkata Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad adalah Rasulullah, maknanya adalah la matbu'a bihaqqin illa Rasul. Tidak ada zat yang hak untuk diikuti dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala tertutup. Tidak ada jalan mendekatkan diri kepada Allah kecuali hanya dari satu jalan, jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam sunnah-sunnahnya. Ya, maka itulah dua syarat diterimanya sebuah amalan. Satu, ikhlas niatnya lillahi ta'ala dia lakukan. Kedua, teknisnya pun mekanismenya harus sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhid dan ittiba'. Tauhid dan ittiba'. Zain? Dua hal ini menjadi kifarat yang paling besar, menghapuskan semua dosa seorang hamba insyaallah. Sebagaimana juga sahih diriwayatkan di dalam hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, yusahu birajulin ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Nanti pada hari kiamat dipanggillah seseorang untuk disidang. Dipanggil seseorang disidang di hari kiamat. Yunsyaru lahu tis'ah wa tis'ina sijillat. Dihamparkan di hadapannya 99 sijillat. Sijillat ini notes, kertas memanjang. Dihamparkan di hadapannya 99 sijillat. Kullu sijillin muddal basar, dan setiap catatan tersebut panjangnya sejauh mata memandang. Terus ada 99. Itu isinya semua catatan dosa dia, catatan dosa hamba tersebut. Allah pun bertanya kepada hamba itu, apakah kau mengakui itu? Apakah kau mengakui itu? Ya, ya. Bahkan Allah bertanya, "Adzalamaka katabati al-hafizuna syai'an?" Apakah para penulisku, penulis dosa dan pahala, menzolimimu sedikit pun? Yani adakah dosa di situ yang kau rasa kau tak lakukan tapi tercatat di situ? Adakah? Tidak ya Rabb, aku akui. Hah? Enggak ada angel error. Yang tulis dosa, tulis pahala nih malaikat. Enggak ada angel error. Human error? Iya ada. Angel error tulis pahala ada? Tulis dosa? Enggak ada. Adakah di situ yang kau rasa tak kau lakukan dosa namun tertulis? Tidak ya Rabb. Zain. Kemudian dikumpulkan semua 99 lembaran ini, thumma wudi'at fi kiffah, ditaruh di satu sisi timbangan. Timbangan. Innalaka indana hasanah, bagaimanapun kau memiliki catatan kebaikan, pahala di sisi kami. Kemudian dihadirkanlah kepada hamba ini bitaqah, selembar kartu, selembar, sesobek kertas. Fiha, di dalamnya terdapat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Syuf, la ilaha illallah kalimat
tauhid. Muhammad Rasulullah kalimat ittiba'. Hamba ini berkata, ya Rabbi, ma makna hadza fi hadza? Apalah maknanya selembar kertas ini secara ini dibandingkan dosaku yang begitu banyak? Allah berkata, sekecil apapun akan ditimbang hari ini, tidak ada yang dizalimi. Ditimbanglah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kifah, di satu sisi timbangan satunya. Ternyata tarajjaha biha la ilaha illallah. Ternyata jauh lebih berat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maknanya nilai tauhid yang ada pada si hamba tersebut dan nilai ittiba' yang baik yang ada pada si hamba itu membuat dosa-dosanya yang begitu banyak terampuni, terhapuskan. Lihat. Ini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah, "In kuntum tuhibbunallah," apabila memang kalian mencintai Allah, kalian inginkan ridha Allah, surganya, ampunannya, kalian memang inginkan itu, satu syaratnya, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada cara lain. There is no other way. Fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, hanya dengan mengikutiku barulah Allah balas cinta kalian. Hah? Bonus, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Allah. Tauhid dan ittiba'. Ikhwati rahimakumullah, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menggambarkan atau ayat-ayat yang menggambarkan kemuliaan tauhid. Kemudian lawan kata tauhid adalah syirik. Apabila tauhid adalah perkara yang paling utama dan paling agung yang Allah perintahkan, maka sebaliknya syirik adalah dosa terbesar, larangan yang paling besar yang Allah larangkan kepada makhluknya. Syuf, Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemaaf, Rahman, Rahim, Afu, Ghafur, Maha Pengampun. Tuh, Allah yang mensifati dirinya. Tapi di satu waktu Allah bilang, aku tak mau ampuni dosa syirik. Semua dosa aku ampuni, kecuali satu dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni apabila Allah Subhanahu wa taala disyirikkan, dipersekutukan, dimadukan. Allah tak mengampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa lain selain dosa syirik. Di bawah dosa kesyirikan semuanya Allah ampuni bagi siapapun yang dikehendakinya. Fahami ayat ini dengan baik. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila dia disyirikkan. Maknanya, apabila seorang hamba mati di atas kesyirikan di masa hidupnya, kalau dia bertaubat dari kesyirikan maka diampuni. Demikian para sahabat radhiyallahu anhum yang kita kenal dengan nama muhdaramin. Muhdaramin adalah sahabat-sahabat yang mengalami dua fase, dua era. Era jahiliyah dan era Islam. Nah, ini muhdaramin. Menjadi sahabat-sahabat besar dan manusia-manusia yang agung, kalaupun mereka dulu berada di dalam kesyirikan. Maka maknanya, sesungguhnya Allah tak mengampuni apabila dia dipersekutukan. Maknanya, apabila hamba tersebut mati di atas kesyirikan dan dia belum bertaubat darinya. Dan mengampuni dosa-dosa lain selain kesyirikan bagi siapapun yang dikehendakinya. Maknanya, kalaupun hamba tersebut belum bertaubat dari dosa-dosa lain itu, apabila Allah kehendaki untuk mengampuninya, Allah ampuni. Kalaupun hamba tersebut belum bertaubat, kalaupun dia belum bertaubat, bisa jadi Allah ampuni. Buktinya, kita pernah kenal hadis tentang Baghiyah min Baghaya Bani Israel, pelacur, di antara pelacur-pelacur Bani Israel.
dia memberi minum seekor anjing. Hah? Diampuni dosa-dosanya kan? Oke. Ada cerita enggak pelacur ini bertaubat? Ada kisahnya pelacur ini bertaubat enggak? Tidak. Allah mau ampuni, Allah jadikan seremeh-remehnya sebab untuk Allah ampuni, Allah ampuni apabila Allah kehendaki. Tapi dosa syirik lah harus dengan taubat. Mati di atas kesyirikan, maka itu adalah dosa yang Allah sendiri tak. Allah mensifati dirinya maha pengasih, maha penyayang, maha pemaaf, maha pengampun. Tapi Allah tak sudi mengampuni satu dosa itu, syirik. Tayyib. Ikhwani rahimakumullah. Bangsa Arab terdahulu adalah bangsa yang sangat memahami bahasa Arab dengan baik. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Mereka faham makna kata itu dan mereka faham konsekuensinya. Maka dari situ mereka tidaklah mau mengatakan la ilaha illallah karena mereka tahu konsekuensinya. Maknanya adalah mereka harus meninggalkan kekeramatan-kekeramatan mereka yang lain yang selama ini mereka keramatkan, mereka agungkan, turun-temurun diajarkan oleh kakek nenek moyang, mereka mesti tinggalkan semua itu. Kalau mereka ucapkan la ilaha illallah, mereka memahami itu. Dikarenakan mereka memahami makna ilah. Ilah adalah Tuhan yang dikeramatkan, disembah. Mereka memiliki Tuhan-Tuhan lain yang mereka keramatkan dan mereka sembah. Di mana ibadah-ibadah mereka seringkali mereka tujukan untuk Tuhan-Tuhan itu. Semua bentuk ibadah. Menyembelih. Kemudian meminta pertolongan. Dan lain-lain seringkali mereka kepada Lata, Uzza, Hubal dan lain-lain. Kalaupun mereka berkata bahwasanya berhala-berhala yang kami sembah ini nanti akan memintakannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala tersebut yang maha menciptakan. Bukan. Mereka juga tidak meyakini bahwa patung yang mereka sembahlah yang memberi mereka rizki. Tidak. Mereka tahu bahwa yang memberi mereka rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur berjalannya alam semesta, menggantikan siang dan malam, hujan dan panas, memuliakan, menghinakan, itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut sisi tauhid rububiyah. Itu ada pada kaum musyrikin. Mereka tahu. Adapun ketika mereka mengkeramatkan hal-hal tersebut, yang mereka keramatkan berhala-berhala dan patung-patung, bukan mereka meyakini bahwa aku diciptakan oleh patung itu. Tidak, mereka tahu aku diciptakan Allah. Namun patung-patung dan apa-apa yang mereka keramatkan ini, mereka yakini bahwa dengan mengagungkannya, mengkeramatkannya, itu akan lebih mendekatkan mereka kepada Allah. Wasilah. Wasilah. Perantara. Apa bahasa Malaysia yang perantara? Perantara udah ya. Mereka minta kepada arwahnya Lata, Uzza, Hubal. Ini wali, pada masanya wali. Nama-nama berhala ini Lata, Uzza, Hubal. Ini wali. Hamba-hamba Allah yang saleh. Yang seringkali terjadi pada mereka karamah atau mukjizat kan? Mereka kenang dari zaman ke zaman, mereka kenang. Hilang zaman yang lama, masuk zaman yang baru. Bagaimana mengenangnya? Mulai syaitan membisikkan kepada mereka, keramatkan peninggalan-peninggalan mereka, mulai dikeramatkan kuburannya, dikenang. Sehingga seseorang merasa lebih dekat kepada Allah apabila menziarahi kuburannya. Duh. Mulai. Semakin zaman berlalu, syaitan semakin membisikkan, buatlah patung-patung monumen. Okay? Yang menggambarkan siapa yang telah dikubur di situ. Dibuatlah patung-patung tersebut. Nah, patung ini yang dibilang berhala. Apakah mereka merasa bahwa kami ini diciptakan sama berhala itu? Tidak. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui berhala itu. Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang
keyakinan mereka dalam hal ini. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Apabila kau tanya kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Man sakhara asy-syamsa wal qamar? Siapa yang menjalankan langit dan matahari? Misalnya mereka akan bilang Allah. Tuh. Adapun patung-patung yang mereka sembah, mereka bilang, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Tidaklah kami sembah, kami keramatkan mereka kecuali dengan tujuan agar lebih mendekatkan diri kami kepada Allah. Tuh. Mereka meyakini tentang Allah, mereka pun beribadah mendekatkan diri kepada Allah, tapi tetap itu semua Allah subhanahu wa ta'ala hukumi syirik, dan Allah subhanahu hukumi mereka sebagai musyrik, dan Allah hukumi mereka abadi di neraka dikarenakan kesyirikannya. Kalaupun mereka meyakini Allah subhanahu wa ta'ala, dari situ mereka tak mau berkata la ilaha illallah. Karena mereka faham keramat-keramat yang mereka keramatkan ini adalah bentuk ilahnya, Tuhan yang mereka sembah. Nah, kata ilah ini sepeninggal kaum musyrikin terdahulu berubah di zaman kita, term yang digunakan untuk ilah ini, untuk Tuhan ini, termnya diganti. Cuman ganti term. Jadi sayyidkah? Jadi sunankah? Kalau di Indonesia ada sunan. Jadi walikah? Dengan kuburan-kuburan yang ditinggalkan. Itu sama. Penempatan yang sama. Cuman syubhat yang semakin halus dan semakin tidak terlihat oleh kebanyakan awam kaum muslimin. Dan manusia pun semakin tidak memahami bahasa Arab, sehingga banyak di antara mereka yang lidahnya berkata la ilaha illallah, tapi di dalam prakteknya mereka masih mentuhankan hal lain selain Allah. Mereka masih mengkeramatkan hal-hal lain yang mereka keramatkan selain Allah. Dan mereka merasa bahwa dengan mengkeramatkan hal-hal itu, mereka tidak melanggar la ilaha illallahnya, tidak. Mereka tidak merusak tauhidnya dengan itu, tidak. Berangkat dari ketidaktahuan mereka tentang apa makna la ilaha illallah. Berangkat dari ketidaktahuan mereka tentang apa makna tauhid yang Allah tuntut dan apa makna kesyirikan yang Allah larang. Mereka enggak faham. Mereka merasa mereka telah bertauhid, padahal mereka masih berada di dalam kesyirikan. Mereka merasa mereka adalah, bahwasanya mereka adalah sejauh-jauhnya manusia dari kesyirikan, padahal mereka masih berada di dalamnya. Dengan mengkeramatkan kuburan-kuburan tertentu, memperingati hari-hari kematian individu-individu tertentu, itu adalah bentuk kesyirikan yang sama yang terjadi di masa lalu. Namun lebih halus lagi syubhat, jeratan iblis memperdaya, menipu manusia, membuat mereka yakin seolah-olah dengan itu mereka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal justru dengan itu mereka terjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani rahimakumullah, kewajiban mempelajari tauhid jangan pernah kita remehkan. Jangan pernah seorang muslim berasa, ah aku sudah di atas tauhid, untuk apa lagi mempelajari tauhid? Ah, itu udah kena fix, dia udah kena trapnya syaitan. Dengan dia meyakini bahwa dia telah berada di atas tauhid, nah mulai kena itu. Dan kita pun harus mempelajari kesyirikan. Kesyirikan zaman dulu ini seperti apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fungsinya adalah agar kita tahu mana yang harus kita jauhi. Dari situlah para ulama rahimahumullah banyak menulis buku tentang tauhid dan tentang syirik. Seperti misal Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyusun tentang tauhid, dia membuat usul salasah.
tentang syirik yang dia membuat. Al-Qawaid Al-Arba'ah, tuh dua buku untuk penuntut ilmu. Usul Salasah iringi dengan Qawaid Arba'ah. Usul Salasah naik jadi Kitab Tauhid. Qawaid Arba'ah naik dengan Kashfu Syubuhat. Itu empat buku dasar untuk penuntut ilmu, untuk memahami mana Tauhid, mana syirik. Zain? Ikhwani rahimakumullah, di dalam surat Al-Fatihah dijelaskan pembagian tauhid dengan baik. Bahwasanya tauhid yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya sallallahu alaihi wasallam bil istiqra, dengan istiqra, apabila kita baca secara keseluruhan nas-nas yang ada, dapat kita bagi tauhid menjadi tiga bagian. Dan tiga bagian ini berpusat pada satu bagian inti. Tauhid uluhiyah, rububiyah, dan al-asma wa sifat. Tidak ada alasan untuk seorang muslim berkata, ah aku tak mengetahui itu pun tak apa. Kenapa? Aku dokter, bukanlah aku santri yang pelajari agama. Enggak boleh, enggak boleh. Dia muslim, dia wajib mempelajarinya. Fard ain. Fard ain. Fahami tauhid dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Fatihah yang merupakan semulia-mulianya surat. By the way, Al-Fatihah pernah kita jelaskan kemuliaannya, ingat? Allah Subhanahu wa taala turunkan ke atas muka bumi ratusan kitab, ingat? Ya? Ratusan kitab dibawa oleh ratusan roh rasul. Ratusan kitab ini tersummary di dalam tiga kitab besar, tiga syariat besar, yaitu pada Zabur yang turun pada Daud, terus pada Taurat, Old Testament, Al-Ahdu Al-Qadim, Old Testament, perjanjian lama, ini turun pada Musa sama Bible, Injil, New Testament, Al-Ahdu Al-Jadid, perjanjian baru. Ini pada Isa alaihissalam. Nah, tiga kitab ini mensummary, merangkum ratusan kitab yang ada. Tiga kitab. Tiga kitab ini terangkum lagi, tersummary lagi dalam satu kitab penutup terakhir, Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi untuk apa kita baca lagi kitab-kitab terdahulu? Kita punya yang lebih komplit. Dari situ Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari menemui Umar bin Al-Khattab wa huwa kan yaqra al-'ahd al-qadim. Radhiyallahu anhu, Umar lagi membaca al-'ahd al-qadim, perjanjian lama, Taurat. Dimarahi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alam yakfik ma ja'a minni ya Umar? Belumkah cukup untukmu apa yang datang dariku wahai Umar? Wallahi law kan Musa hayyan ma wasi'ahu illa yattabi'ani. Demi Allah, even if, kalaupun Musa still alive, masih hidup, dia tak punya choice lain, gak punya pilihan lain kecuali harus mengikutiku. Ini ngapain lagi kita baca Bible, baca Taurat? Gak perlu, kita punya Al-Quran. Zain? Al-Quran tersummary lagi, terangkum lagi di dalam satu surat, yaitu Al-Fatihah. Tuh, makanya yang dibilang Ummul Quran, Ummul Kitab. Kenapa dibilang Ummul Kitab Al-Fatihah? Dari sisi ini. Yani Ummul Kitab artinya apa? Ibunya, ibunya Al-Qur'an. Kalau Al-Fatihah ibunya, maka maknanya surat-surat lain? Her child, anaknya. Iya kan? Kan dia emaknya. Ini Al-Fatihah ibunya kan? Berarti surat-surat yang lain yang ada di dalam Al-Quran adalah tafsir, penjelasan panjang lebar dari yang Allah globalkan di dalam Al-Fatihah. Syuf, Al-Fatihah. Al-Fatihah terangkum dalam satu ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Nah, Al-Fatihah ikhwani rahimakumullah, di dalam Al-Fatihah terpampang jelas pembagian tauhid. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. By the way, bismillahirrahmanirrahim sebagian ahlu sunnah menghitungnya ayat pertama di dalam Al-Fatihah. Oke? Okay? Ini golongan pengikut Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah bilang bismillahirrahmanirrahim ini first verse, ayat pertama. Oke? Okay? Yang lain bilang enggak, bismillahirrahmanirrahim di Al-Fatihah seperti di surat-surat lain hanya pemisah, pembuka surat, kecuali surat Al-Bara'ah enggak pakai bismillahirrahmanirrahim. Zain? Tapi Al-Fatihah sama bismillahnya sama kayak yang lain. Kata yang lain biasa ini namanya perbedaan furu', santai. Ya. Maka dari situ masuk ke perbedaan praktis. Dari golongan Syafi'iyah, mereka bismillahirrahmanirrahim harus jahr. Kenapa? Buat mereka ini ayat pertama. Yang lain bilang enggak mesti jahr seperti ayat langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh. Jadi ini boleh. Furu', branches, santai, easy. Oke? Okay? Tidak ada pengingkaran dalam permasalahan furu', enggak mesti pengingkaran. Di usul, di akidah, baru. Jangan tanggung, di manhaj. Oke? Okay? Lupa lagi ngomong apa tadi? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanirrahim. Ini terus Allah Subhanahu wa taala memuji-muji dirinya dengan apa? Dengan asma wa sifatnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Al-Hamid. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tuh, ini al-asma wa sifat. Bagian dari tauhid. Malik yaumiddin. Zain? Ini tauhid asma wa sifat. Kalau ditanya, apa tauhid asma wa sifat? Yani kita meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memiliki seluruh nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang sempurna sebagaimana Allah sebutkan sendiri atas dirinya atau disebutkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya asma wa sifat apa? Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik yaumiddin. Itu dalil. Zain? Kemudian tauhid yang paling inti yaitu tauhid uluhiyah. Dalilnya apa tauhid uluhiyah? Iyyaka na'bud. Baik, kita dengarkan dulu azan. Kita dengarkan dulu azan kemudian kita lanjutkan. Tafadhol. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Bismillahi walhamdulillahi waqad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, kunna naqul, kita mengatakan tauhid rububiyah adalah ketika seorang hamba hanya meyakini bahwa Allah lah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang memiliki seluruh kuasa atas apapun yang terjadi di alam semesta. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan, mematikan. Allah yang menciptakan, menghancurkan. Allah yang memberikan rizki hamba-hambanya. Allah yang mengatur hujan, kemarau. Allah subhanahu wa ta'ala yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Allah subhanahu wa ta'ala yang memulai, Allah yang mengakhiri. Semua kuasa atas apapun yang terjadi di alam semesta, kuasa tersebut hanya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah yang menentukan apapun yang akan terjadi dengan takdirnya, dengan qada dan qadarnya. Meyakini qada dan qadar tersebut adalah bentuk tauhid rububiyah. Qada dan qadar tahu bedanya? Sudah pernah ada yang menjelaskan? Qadar adalah al-kitabah. Qadar adalah penulisannya di Lauhul Mahfuz. Itu qadar. Zain? Qada adalah ketika poin yang ditentukan itu dijadikan sama Allah tuh diqada. Noh, begitu. Diqada. Jadi akhirnya kalaupun nanti berjalannya ketika disebut qada dimaksud juga qadar. Disebut qadar dimaksud juga qada. Namun ketika disebut bareng sama-sama qada dan qadar, masing-masing punya makna. Qadar ini kitabatuhu fil lauhil mahfuz. Penulisannya di Lauhul Mahfuz. Qada, mulai mengqada itu mulai menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana empat maratib, empat level mengimani takdir. Pertama, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat sempurna. Allah mengetahui yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, gitu kan. Allah ya'lam ma kan wa ma yakun wa ma sayakun. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Level kedua, baru kitabatuhu fil lauhil mahfuz. Allah mulai memerintahkan untuk hal tersebut dicatat. Allah perintahkan pena, kolam, uktub, tulis. Pena berkata, "Madza aktub ya Rabbi?" Apa yang aku harus tulis wahai Tuhanku? "Uktub ma huwa ka'in ila yaumil qiyamah." Tulis semua hal yang akan terjadi sampai hari kiamat. Semua hal ditulis. Kabir wa saghir. Perkara besar dan perkara kecil, bahkan kalaupun cuma sehelai daun yang jatuh dari pohon, itu semua telah tertulis. Tidak terjadi kalau tidak tertulis. Okay? Setelah itu, setelah penulisan, barulah apa? Iradah, kehendak, masyiah. Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apapun yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Kehendak Allah ada kehendaknya syar'iyah, ada kauniyah. Iradahnya ada irada syar'iyah, ada kauniyah. Syar'iyah apa-apa yang dikehendaki sesuai dengan syariatnya. Kauniyah apa-apa yang dikehendakinya untuk terjadi di alam semesta. Kalaupun tidak diridhoinya tapi dikehendakinya untuk terjadi, maka terjadilah dengan segala hikmahnya. Zain. Yang terakhir baru al-khalq, mulai penciptaan. Allah menciptakan alam semesta dan lain-lain. Nah, antara al-khalq penciptaan dengan al-kitabah penulisan tadi di Lauhul Mahfuz, jaraknya ma bainahuma 50,000 sana, 50,000 tahun. Kita meyakini apapun yang terjadi di alam semesta ini hanyalah ada pada Allah kuasanya. Itu tauhid
rububiyah, tidak ada satu zat pun yang mensekutui Allah di dalam kuasanya atas hal tersebut. Tauhid rububiyah. Zain? Tauhid ini sekali lagi tauhid yang ada juga pada para kaum musyrikin. Mereka kaum musyrikin bukanlah manusia yang bodoh yang mengira bahwasanya aku ini diciptakan oleh berhala ini yang aku sembah. Enggak, ini berhala nothing. Oke? Aku diciptakan oleh patung atau kuburan yang aku sembah ini. Tidak, mereka enggak begitu. Aku diciptakan oleh nabi atau malaikat yang aku sembah. Tidak. Mereka tahu yang menciptakan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid rububiyah adalah hal yang ada pada para kaum musyrikin. Nah, tauhid rububiyah sekali lagi, dalilnya apa tadi? Kita bertauhid rububiyah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Tuh, karena kami yakin tidak ada yang berkuasa satu zat pun di alam semesta ini kecuali engkau, maka hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Zain? Tauhid uluhiyah adalah ketika seorang hamba menjadikan Allah satu-satunya sesembahan, di mana semua ibadahnya, semua bentuk ibadahnya, semua form ibadahnya dia hanya lakukan, serahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk ibadah banyak, doa. Doa ibadah. Maka tidaklah dia berdoa kepada makhluk, semulia-mulianya makhluk itu tidak, bahkan kepada Rasul, ya Rasulullah tolonglah kak. Tidak, tidak, syirik, enggak boleh. Apalagi kepada wali-wali dan sunan-sunan, kepada Rasul syirik. Ya. Doa, nazar, sembelih, dia hanya menyembelih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dia menyembelih di tempat-tempat yang dia yakini kekeramatannya, dengan itu akan menghindarkan dia dari balakah atau membawakan manfaat bagi dia. Tidak. Semua bentuk ibadah yang hanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Kita meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang hak untuk diserahkan baginya semua bentuk ibadah. Ini inti daripada tauhid yang dimaksud, yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid ini tidak diterima oleh banyak jenis manusia. Di antara manusia ada yang menolak tauhid ini dikarenakan apa? Bertentangan dengan ajaran kakek nenek moyangnya, sebagaimana kaum musyrikin terdahulu. Kalaupun mereka menerima tauhid rububiyah, tapi ketika diseru untuk sebut la ilaha illallah, mereka enggak mau. Kenapa? Karena kalau aku bilang la ilaha illallah, berarti aku harus meninggalkan berhala-berhala ini. Berarti aku harus melanggar dan menentang ajaran turun-temurun yang ada diajarkan oleh Abdul Muthalib, oleh kakek nenek moyangku yang ada tuh. Mereka enggak mau. Berarti kalau aku terima la ilaha illallah, berarti bangsa Arab semuanya akan memerangiku. Tuh. Keluargaku akan memusuhiku. Lingkungan sosialku akan memusuhiku. Tuh. Kalaupun mereka tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar, tidak pernah berdusta, tidak pernah mengatakan kebatilan, mereka tahu. Mereka yang menjulukinya Al-Amin. Tapi konsekuensi dari mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pahit. Kalaupun mereka tahu benar, akhirnya mereka memilih barisan untuk menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mereka tahu itu benar, mereka tahu Muhammad tak pernah berdusta sallallahu alaihi wasallam. Benar dia utusan Tuhannya, apabila dia mengatakannya bahwa dia utusan Tuhannya, benar, karena Muhammad tak pernah berdusta dari kecil, aku tahu itu. Tuh. Tapi mengapa aku tak mengikutinya? Karena kalau aku mengikutinya, berarti aku dimusuhi oleh kaumku. Dimusuhi oleh bangsa Arab semuanya. Dan ini berat, berat. Enggak semua orang dapat taufik untuk menerima itu. Ya? Dan itu adalah salah satu level taufik. Oke? Di antara level-level, 4 level taufik. Nanti kita jelaskan. Maka tauhid uluhiyah
Ditentang oleh golongan pertama kaum musyrikin ini, enggak mau mereka. Mereka maunya tetap mengkeramatkan keramat-keramat yang mereka agungkan selama ini, sebagaimana diajarkan dan dilakukan oleh kaumnya. Golongan kedua yang menentang tauhid uluhiyah ini ada lagi, adalah golongan orang-orang pergerakan, yang dimana syirik menurut mereka bukanlah ketika seseorang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Tidak. Syirik untuk mereka hanyalah syirik di dalam perihal politik. Ketika seseorang berhukum dengan hukum lain selain hukum Allah, tuh mereka telah mempersekutukan Allah. Tuh. Syiriknya syirkus siasi. Syirik politik. Tauhidnya tauhid siasi, tauhid politis. Ini yang diserukan oleh Ikhwanul Muslimin, yang akhirnya dikarenakan kaum muslimin, misal sebuah kaum muslimin negeri muslim menerapkan hukum lain selain hukum yang mereka mau, oke? Okay? Menerapkan hukum demokrasi dan lain-lain, kita katakan keliru, oke, okay, keliru. Tapi dengan itu mereka menghukumi, berarti muslim tersebut telah musyrik dan menjadi kafir. Dari situ mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Hanya dikarenakan permasalahan politik. Buat mereka tidak masalah orang-orang yang melakukan kesyirikan di kuburan, di tempat-tempat keramat, bukan itu permasalahan. Buat mereka permasalahan adalah politik. Ini kaum satu lagi, tidak mau menerima tauhid uluhiyah. Tauhid buat mereka adalah yang dibilang tauhid hakimiyah. Ini tauhid ala mereka, tauhid ala ikhwani. Buat mereka mentauhidkan Allah adalah pada politik dan bernegara. Adapun di dalam praktek ibadahnya terjadi kesyirikan dan lain-lain, mereka diam, tidak mengingkari. Maka dari situ seringkali yang kita lihat di negeri kami, yang diserang adalah institusi-institusi pemerintahan, kantor-kantor kepolisian, tempat-tempat keramaian kaum muslimin, yang mereka serang dan mereka hancurkan teror dengan bom. Bukan tempat-tempat terjadi kesyirikan, itu mereka biarkan. Tuh. Ini berangkat dari kekeliruannya di dalam memahami tauhid. Tempat-tempat yang misal di situ kuburan disembah, mereka biarkan, tidak masalah itu untuk mereka. Dikarenakan tauhid buat mereka adalah hakimiyah di dalam permasalahan hukum saja. Dalam permasalahan politik. Zain? Tauhid uluhiyah dalilnya apa? Iyyaka na'bud. Tauhid rububiyah dalilnya apa? Iyyaka nasta'in. Tauhid asma wa sifat dalilnya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, malik yaumid din. Dalil ismara Al-Fatihah merangkum semua bentuk tauhid. Setelah itu ikhwani rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala arahkan kita untuk menyanjung-nyanjung Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Fatihah, apabila kita lihat dapat kita bagi jadi dua bagian. Al-Fatihah kalau kita bagi ada dua bagian. Bagian pertama isinya praises, compliments, puji-pujian, sanjung-sanjungan, alhamdu wa thana. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, malik yaumiddin. Ini praises, iya kan? Ini bagian pertama, ar-rahmanur rahim, malik yaumiddin. Setelah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah, hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ini bentuk pujian kepada Allah dengan menegaskan bahwa sungguh aku tidak menyembah yang lain hanya kepadamu, sungguh aku tidak memohon kepada yang lain kecuali hanya kepadamu. Ini bentuk sanjungan, bentuk penegasan bahwa aku hanyalah hambamu. Setelah itu masuk ke bagian kedua Al-Fatihah. Bagian kedua Al-Fatihah yaitu apa? Proposal, permohonan, permintaan. Di antara semua permintaan Allah Subhanahu wa taala arahkan kita para hambanya untuk memohonkan
kepada Allah perkara yang paling penting di dalam kehidupan, yaitu apa? Hidayah. Dimulai dari ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah, berikanlah kami hidayah, guide us kemana? As-siratal mustaqim, to the right path, kepada jalan yang lurus, straight path. Di sini kita bisa mempelajari adab dalam berdoa kepada Allah. Sebelum memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keinginanmu, kebutuhanmu, dahulukan dulu dengan puji-pujian dan sanjung-sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari Al-Fatihah kita pelajari itu. Dan puji-pujian dan sanjung-sanjungan yang paling Allah cintai, yang paling Allah cintai adalah puji-pujian dan sanjung-sanjungan dengan menyebutkan nama-namanya yang mulia, Asmaul Husna, atau dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang sempurna. Oke? Dari situ diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghits. Tuh kan? Wahai zat yang maha berdikari, wahai zat yang maha hidup, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Tuh, puji dulu Allah dengan menyebutkan asma-Nya atau sifat-Nya. Ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, irhamna, rahmatilah kami. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati. Tuh, iya kan? Sabit qalbi ala dinik. Zain? Sekali lagi, dari seluruh kebutuhan manusia, tidak kebutuhan ini bahasa kita butuh, need, apa? Keperluan ya. Keperluan. Butuh di sini beda urusan itu, ya kan? Dari di antara seluruh Sorry, Anda baru ingat. Di antara seluruh keperluan manusia di dalam kehidupannya, paling perlu mereka thing that they needed in the most, apa? Hidayah. Nikmat yang paling besar di dalam hidup yaitu nikmat hidayah. Dari situ Allah perintahkan manusia untuk memohon hidayah kepada Allah pada setiap rakaatnya. Ihdina, berilah kami hidayah. Kemana? As-sirat al-mustaqim, kepada jalan yang jalan yang lurus. Ikhwani rahimakumullah, kita adalah manusia-manusia yang paling beruntung. Kita lahir sudah di dalam keadaan Islam. Allah takdirkan kita lahir di dalam keluarga Islam. Berapa banyak manusia yang Allah takdirkan lahir dalam keluarga kafir, akhirnya dia mati kafir, abadilah di neraka. Atau sempat mencari agama, tapi qadarullah dia tidak dapat agama Islam, mati dalam kekafiran. Kita udah dikasih modal lebih. Kita lahir dalam keluarga Islam. Wallah, ini nikmat yang paling besar. Ya? Dan hidayah ini terdapat dua macam. Hidayah irsyad dan hidayah taufik. Hidayah irsyad ini hidayah yang sifatnya al-ulum an-nafi'ah, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sehingga seseorang tahu ini hak, ini batil. Ini benar, ini salah. Itu baik, itu buruk. Tuh. Hidayah irsyad merupakan ilmu yang bermanfaat. Ini manusia bisa saling memberi satu sama lain bentuk hidayah ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam membawakan hidayah kepada manusia. Hidayah apa? Hidayah irsyad.
Orang tua mendidik anaknya, mengajarkan, nak jangan, itu buruk, yang ini baik. Nah, ini namanya hidayah irsyad. Ahli ilmu mengajarkan kepada kaumnya, ini membawakan hidayah irsyad, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Hidayah yang kedua, hidayah taufik. Hidayah taufik berupa tergeraknya hati seseorang setelah mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu, kemudian tergerak hatinya untuk mau melakukan perubahan di dalam dirinya. Mau meninggalkan hal yang buruk kah? Atau mau mulai melakukan perkara yang harusnya dia lakukan tapi selama ini belum pernah melakukannya dia? Tuh, ini taufik. Yang bisa menggerakkan hati manusia hanyalah Rabbnya para manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidayah taufik ini kuasanya hanya ada pada Allah. Semulia-mulianya manusia, dia tak bisa memaksakan taufik pada hati hambanya. Gak bisa, pada hati manusia gak bisa. Allah berfirman, ketika Rasulullah SAW bersedih, pamannya mati di atas kekafiran, Abu Talib, bukan? Dia bujuk pamannya yang lagi yahtadir, lagi sekarat, ya am, wahai pamanku, kul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Kalimat, satu kalimat yang nanti aku bisa membelamu dengan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Jahal, Abdullah ibn Abi Umayyah dan lain-lain di samping Abu Talib berkata, atarghab an milla Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah kau sudah benci kepada agama Abdul Muttalib? Yani agama kakek nenek moyang yang bertentangan dengan agama yang dibawakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sampai akhirnya Abu Talib mati di atas ala millah Abdul Muttalib, di atas agama Abdul Muttalib. Di situ Rasul bersedih dan terus dia memintakan ampun kepada Allah untuk Abu Talib pamannya. Di situ turun teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yanbaghi ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak pantas bagi seorang nabi atau orang beriman manapun memintakan ampun kepada bagi orang-orang musyrik. Enggak boleh. Kalaupun sedekat-dekatnya keluarga. Mimba bima tabayyana lahu, setelah jelas baginya annahum min ashabil jahim, bahwasanya mereka adalah penduduk neraka, yakni setelah jelas mereka mati di atas kesyirikan. Enggak boleh kita minta ampun. Kalaupun sedekat-dekatnya keluarga. Allah pun turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang kau cintai, wahai Muhammad, tapi hanya Allah lah yang bisa beri hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Ini lagi ngomongin hidayah apa tuh? Hidayah taufik yang kuasanya hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hidayah irsyad, Rasul bisa menyampaikan. Di ayat lain Allah berfirman, innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, hidayah yang diisbat di ayat ini yakni hidayah irsyad. Zain? Nah, ketika kita bilang di Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, kita minta hidayah apa tuh? Hidayah apa yang kita minta kepada Allah? Irsyad atau taufik? Dua-duanya. Dua-duanya. Kita perlu tambahan ilmu bermanfaat dari Allah, bukan? Iya kan? Dan kita perlu taufik dari Allah untuk mulai berjalan di atas ilmu yang bermanfaat itu, iya kan? Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap rakaatnya memohon ihdinas siratal mustaqim, apalagi kita. Iya kan? Taufiq arba'ah maratib. Taufiq ada 4 levels. Taufiq, hidayah taufiq tadi. Okey? Ada 4 levels. Level yang pertama, fahmu. Faham. Disampaikan hidayah irsyad, yakni disampaikan ilmu kepada manusia. Di antara manusia ada yang faham, di antara mereka ada yang tidak faham, begitu kan?
Mereka yang faham itu udah mendapatkan bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi dia taufik, kemampuan untuk memahami. Zain. Level pertama apa? Fahmu, memahaminya. Zain. Naik level selanjutnya setelah faham, qabulu, menerimanya. Berapa banyak manusia yang disampaikan ilmu yang hak sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, praktek salaful ummah disampaikan. Mereka faham, tapi tak mau menerimanya. Banyak enggak? Iya kan? Kenapa enggak mau menerimanya? Sama seperti orang dahulu, kalau aku terima, konsekuensinya enggak enak. Berarti aku selama ini, nah, berarti aku harus dimusuhi oleh kaumku, berarti aku nah. Berarti nanti aku dibenci oleh kawan-kawanku, aku dituntut oleh, dicela, dicaci oleh lingkungan sosialku, dihina, berat hati. Tapi beberapa orang mau menerimanya, oke, bagaimanapun ini hak, kalaupun hati kita berat, tuh, mereka mau menerimanya. Tuh, yang mau menerima itu mereka mendapatkan taufik lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini udah level kedua dari taufik. Yang pertama apa tadi? Memahaminya. Terus semua orang faham terus terima? Enggak kan? Maka level kedua menerimanya, qabulu. Oke? Level ketiga, setelah menerimanya, al-amalu bihi, mengamalkannya, mempraktekannya. Itu tambah berat. Kalau aku mulai mempraktekkan kebenaran ini, berarti banyak manusia akan menentangku, mencelaku, menghinaku. Setelah aku ketahui ternyata memelihara janggut adalah diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku praktekkan di dalam kehidupanku, nanti aku akan dicela, dihina oleh lingkungan sosialku. Itu jenggot apa, akar gigi katanya. Sebagian menghina katanya kotor. Astagfirullah. Padahal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak semua orang siap untuk melakukannya. Tapi beberapa manusia bersabar dan mereka mau melakukan, ya, mengamalkan kebenaran ini. Tuh, ini mereka mendapatkan taufik lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu udah level ke berapa? Level ke 3. Level berikutnya, as-sabatu alaihi. Sabat, bertahan di atasnya. Berapa banyak manusia yang telah memahami kebenaran, menerimanya, mempraktekannya, tapi dia enggak tahan. Melawan fitnah, syubhat, syahwat, tekanan lingkungan sosial dan lain-lain yang membencinya, memakinya. Dia enggak tahan dikarenakan ujian-ujian kehidupan yang dia hadapi, dikarenakan dia mengikuti kebenaran ini dan mempraktekkan kebenaran ini, dia enggak tahan. Akhirnya dia kembali seperti masa lalu. Dia tinggalkan kebenaran tersebut. Ya. Di antara mereka ada yang telah bertaubat dari dunia-dunia entertainment yang penuh dengan glamor dan lain-lain. Mulai menuntut ilmu, mulai menempuh jalan kebenaran. Namun dia mengambil jalan yang salah. Akhirnya kembalilah lagi dia ke dunia yang lama tuh. Enggak dapat taufik untuk sabat, untuk hang on tight. As-sabat. Tapi beberapa manusia diuji dengan ujian yang berat. Ditimpa fitnah syubhat, fitnah syahwat. Dibenci, dimusuhi, dimaki, diteror dikarenakan kebenaran yang dia perjuangkan, tapi dia tetap bertahan.
dia mendapatkan taufik itu, bentuk taufik yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Al-thabatu ala al-haq. Thabat, bertahan, tegar, teguh di atas hak. Ini bentuk hidayah yang paling tinggi. Hatinya kuat bagaikan rif, batu karang. Bayangkan ombak, deburan ombak yang menerjangnya tuh, tapi tidak dia bergoyang. Ini sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, berbicara tentang fitnah. Fitnah di sini artinya sesuatu yang menguji kekuatan beragama seseorang. Itu fitnah di sini, ya di sini artinya demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita fitnah. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. Fitnah ditimpakan ke hati manusia. Tuh, tempat ditimpakan fitnah tuh? Ha? Hati. Ya. Fitnah ditimpakan pada hati manusia sebagaimana tembikar. Sehelai demi sehelai, tuh, serambut demi serambut. Timpakan ke hati manusia. فَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ. Hati manapun yang mengingkari fitnah tersebut ketika ditimpakan, maka diberilah satu tanda putih. Timpakan fitnah lagi, dia ingkari lagi, satu tanda putih. Timpakan fitnah lagi, dia bertahan, dia ingkari lagi, satu tanda putih. Begitu. وَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرَبَهَا. Hati manapun yang menyerapnya, absorb it, okay? Nukitat fihi nukta sauda. Diberikanlah padanya satu nokta, satu titik hitam. Satu titik hitam. Timpakan fitnah lagi, dia kalah lagi, gak mau lawan godaan syaitan itu, dia terima. Satu titik hitam. Timpakan fitnah lagi, gak mau dia bertahan. Satu titik hitam. Terus hatta tasir ala qalbain, sehingga hati manusia cuma jadi dua jenis. Qalbun abyad, hati yang putih bersih. Hah? Dikarenakan apa tadi putih? Terus mengingkari fitnah yang ditimpakan. Mithlus safa, sebagaimana as-safa. As-safa ini batu karang. Batu karang, bukan warnanya, tapi apa? Tapi tadi tight-nya, hang on-nya, bukan warnanya. Hati yang putih sebagaimana rif, batu karang. La tadurruhu fitnah, gelombang badai fitnah sebesar apapun tidak akan berefek padanya. Terus dia bertahan kuat. Madamati samawati wal ard, selama masih berjalan langit dan bumi, hatinya masih bertahan. Tuh. Sebaliknya, qalbun aswad murbadah, hati yang pekat hitam, hitam pekat. Kalkuz mujakhaya, seperti alas panci. Apa? Pantat panci. Kalau buat masak air namanya di sini apa? Buat masak air atau buat masak nasi kuali ya. Oke? Okay? Nah, pantatnya hitam kan? Bayangkan. Hitam kan? Tuh, hati yang hitam seperti apa? Seperti alas kuali. Hah? Apa? Boto. Bottom kuali. Ah, bottom kuali. Iya, pantatnya, bottom kan pantat. Iya kan? La tu'ri la yunkiru munkaran wa la yu'arif ma'rufan. Dia tidak lagi mengingkari yang mungkar. Yang mungkar it's okay, dia enggak ingkari. Wa la yu'arif ma'rufan. Punggung. Punggung kuali. Punggung kuali, iya ini sini ya, iya udah itu. Syekh
شوف أحبكم في الله ولله. I love you في الله ولله. أنا minta maaf kalau ada salah words. Takutnya beda عرف. Beda عرف antara Indonesia dengan sini. Barakallahu fikum. Apa lagi ngomongnya aja lupa deh tuh. Lu sih. Punggung kuali. La yu'arif ma'rufan. Tidak membenarkan kebenaran. Tidak memuji kebenaran. Wala yungkiru mungkaran. Tidak juga mau mengingkari yang mungkar. Selalu play safe. Play safe. Kalaupun berdakwah, yang disampaikan perkara-perkara yang udah disepakati bersama. Sabar, itu disepakati. Berbuat baik kepada orang tua, itu udah disepakati. Ingkari bid'ah, ingkari syubhat. Tidak membenarkan lagi yang benar, tidak lagi mengingkari yang mungkar. Illa ma usyribat min hawa, kecuali hanya perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsunya. Yang di situ dia punya interest. Ini level keempat. As-sabatu alal haq. Jadi tadi pembagian hidayah ada berapa? Ada dua, apa? Irsyad dan taufik. Zain? Nah, taufik ada berapa level? Empat, apa aja? Fahmu, qabulu, menerimanya. Terus? Al-amalu bih, mengamalkannya sama? As-sabat alaih. Allahumma rzuqna thabat. Rabbana ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dhikrika wa dinik. Shuf. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Tuh. Ya Allah, janganlah kau kembali simpangkan hati kami, sesatkan hati kami setelah sebelumnya kau beri hidayah pada kami. Ini taufik, thabat. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dapat difahami ya? Nah, di antara semua bentuk hidayah, irsyad dan taufik tadi, yang paling utama di dalam irsyad, hidayah irsyad, yaitu hidayah apa tadi? Ilmu yang keman? Al-ulum an-nafi'ah, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Of all, dari semua bentuk ilmu bermanfaat, ilmu yang paling bermanfaat, yang paling utama Allah tuntut adalah ilmu tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid. Itu tauhid. Wajib atas setiap manusia mengetahui hal itu. Fard ain. Wajib setiap manusia mengenal siapa Tuhannya. Man rabbuk. Tidak ada seorang pun manusia yang akan lolos dari pertanyaan itu di dalam kuburan, kan? Man rabbuk. Wajib dia kenal Allah subhanahu wa ta'ala pada uluhiyahnya, rububiyahnya dan asma wa sifatnya. Ini mengenal Allah, yaitu mengetahui, menguasai ilmu yang berkaitan dengan uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara semua ilmu yang paling bermanfaat di situ dan paling utama, paling penting, paling wajib di situ, ilmu tentang tauhid. Tidaklah seorang pun rasul datang kepada sebuah umat kecuali pasti menyeru dulu kepada tauhid. Apakah ada rasul datang kepada sebuah umat kemudian menyeru umatnya, ayo kita gulingkan penguasa yang ada, kita bikin kuasa yang baru supaya kita menguasai negeri ini? Ada enggak? Ada enggak rasul datang menyeru kepada politik? Ada enggak? Enggak, kepada tauhid. La ilaha illa ana fa'budun. Ada enggak rasul bersiasah berpolitik di dalam tauhid ketika ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kaum musyrikin menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, apa yang kau mau?" Kalau kau mau, yakni mereka pusing. Pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambah hari tambah banyak. Tambah disiksa, tambah ditekan, tambah banyak. Itulah dakwah yang hak.
tambah ditekan justru tambah banyak, bukan lenyap. Itu dakwah yang hak. Ya? Mereka pusing melihat perkembangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atba dan pengikutnya. Akhirnya mereka hampiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tanya, "Apa yang kau inginkan? Lau turid an takuna aghnana, apabila kau mau menjadi manusia paling kaya di antara kita, jamma'na lakal amwal, kami akan kumpulkan semua harta kami dan berikan kepadamu supaya kau jadi orang paling kaya. Apa yang kau mau? Lau turid an, kalau kau ingin menginginkan wanita paling cantik di bangsa Arab, kami akan nikahkan denganmu wanita kami yang paling cantik. Apa yang kau mau? Apabila kau kesurupan," bahasa sini kesurupan apa? Kerasukan, eh? "Dan tak bisa melawannya, kami carikan orang agar merukiahmu yang paling jago, paling sakti. Apa yang kau mau? Apabila kau mau jadi raja di antara kami," okay? "Lau turid an takuna malikan, malakna, kami akan angkat engkau menjadi raja wahai Muhammad." Tuh. Kaum musyrikin nawarin gini sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking mereka sick and tired of his dakwah. Tuh. Apa sih yang kau mau? Adakah Rasul sallallahu alaihi wasallam berpikir sebagaimana politikus sekarang, "Oh, bisa aku jadi raja dulu, nanti aku rubah pelan-pelan, yang penting aku dapat dulu kuasa." Ada begitu Rasul berpikir? Bukan itu yang dicari. Seru kepada tauhid. Perbaikan yang lain, perbaikan umat mengikuti perbaikan tauhid. Sesungguhnya permasalahan umat ada pada tauhidnya. Sebagian berkata tidak, permasalahan umat pada pendidikan. Sebagian bilang enggak, permasalahan umat ini pada kesehatan. Sebagian bilang enggak, permasalahan umat ini pada ekonomi. La 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 la. Kita ahlu sunnah berkata permasalahan umat ada pada tauhid. Dikarenakan rusaknya tauhid, terjadilah permasalahan-permasalahan di aspek kehidupan yang lain. Berangkat dari rusaknya tauhid. Kita adalah kaum yang seringkali mengatakan la ilaha illallah dengan lidah kita. Namun praktik kita, sekitar kita masih sering terjadi kesyirikan. Dan mereka mengira ini bukan syirik, ini mendekatkan diri kepada Allah. Buktinya ayahku, kakekku, nenekku, moyangku dan para orang-orang dahulu mengajarkanku hal ini. Tuh. Ya. Berangkat dari perbaikan tauhid insyaallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki kondisi umat tersebut. Semuanya berangkat. Imam Malik rahimahullah Ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, dia berkata, "Ma saluhat akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha." Tidaklah akhir umat ini, yakni umat yang sekarang, bisa menjadi baik kecuali dengan kunci yang sama yang memperbaiki umat terdahulu. Umat terdahulu adalah bangsa Arab nih, bangsa barbar. Hidup dalam perang kabilah, civil war, berabad-abad. Agama terbaik pada mereka adalah nyembah patung, parah gak? Tidak ada agama yang lebih mulia dan lebih baik kecuali nyembah patung pada mereka. Suku barbar. Menjadi umat yang besar. Umat yang menggetarkan Romawi dan Persia dan menjatuhkannya. Pertama kali perbaikan yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Tauhid, kunci perbaikan awal. Demikian pun umat yang sekarang, kunci perbaikannya sama. Tidaklah dapat memperbaiki umat terkini kecuali kunci yang sama yang memperbaiki umat terdahulu. Umat terdahulu menjadi baik dengan tauhid, dengan ittiba. Dengan kunci yang samalah kita dapat memperbaiki umat yang sekarang. Maka ikhwani rahimakumullah, melihat fenomena yang ada sekarang di negeri-negeri kita, apakah Allah wajibkan kita memperbaiki ini semua?
menghilangkan kesyirikan dari negeri kita. La 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 la. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak bebani manusia di luar kemampuannya. Lakukanlah apa yang masih di dalam batas kemampuanmu pada dirimu. Perbaiki itu. Kuatkan kembali tauhid dan ittiba pada dirimu, istri dan anakmu, orang yang kau miliki kuasa atasnya. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yakni istri dan anak kalian. Sisanya kepada individu lain yang kita enggak punya kuasa atas mereka, cukup amar ma'ruf nahi mungkar. Sampaikan, sampaikan. Sampaikan apa yang harus kau sampaikan. Ingat, kau tidak diperintahkan untuk merubah, tidak, tapi kau diperintahkan untuk menyampaikan. Kau tak punya kuasa untuk merubah, sampaikan. Sisanya hati mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Menguasai. Apabila setiap keluarga memahami hal ini, itu pula kunci perbaikan umat, perbaikan negeri. Apabila setiap umat, setiap keluarga memahami kewajiban ini dengan baik dan menerapkannya, dengan sendirinya terbentuk lingkungan sosial yang baik. Setiap lingkungan sosial memahami hakikat ini, esensi ini, dengan sendirinya terbentuk negeri yang baik. Noh. Dengan sendirinya akan muncul pemimpin-pemimpin juga yang baik, berangkat dari kaum yang baik. Demikian cara memperbaiki negara dan memperbaiki penguasa, dengan memperbaiki rakyatnya. Dan perbaikan yang paling utama ada pada tauhid, tinggalkan syirik, ittiba sunnah, tinggalkan bid'ah. Karena demi Allah, tidaklah muncul pemimpin yang baik kecuali harus dari rakyat yang baik. Demikian Umar ibn al-Khattab muncul, iya kan? Dari mana? Dari sahabat radhiyallahu anhum. Demikian Abu Bakar muncul, rakyatnya adalah para sahabat, manusia-manusia dengan kesadaran paling tinggi. Ya? Tidaklah memimpin gerombolan singa kecuali seekor singa. Tidaklah memimpin tikus kecuali harus seekor tikus. Kalau tikus dipimpin singa, gak keren, fals. Atau singa dipimpin tikus, gak ajib, ngaco. Demikian cara perbaikan negara. Demikian cara perbaikan umat. Dengan memperbaiki dari hal yang paling mendasar, yaitu tauhid. Demikian Ahlus Sunnah melihat fenomena-fenomena yang terjadi dengan kacamata tauhid. Mengapa kaum tersebut terjadi keburukan? Allah Maha Adil, Allah Maha Adil. Mungkinkah Allah takdirkan keburukan, kejatuhan, keterbelakangan kepada kaum yang memang bertauhid dengan baik? Come on, Allah Maha Adil. Mungkinkah Allah kuasakan kafir atas kaum yang memang beriman dengan baik? Come on, Allah Maha Adil. Lalu mengapa terjadi kemalangan dan kemalangan di negeri-negeri itu? Allah Maha Adil. Ya, kita merasakan simpati kepada mereka, bagi mereka. Tapi inti solusi permasalahan bukan pada simpati dan teriakan-teriakan duka kita. Bukan. Apakah kita mau mencari inti permasalahan yang ada dan memperbaikinya? Itu. Yaitu pada tauhid dan ittiba. Semoga pertemuan kita pada kali ini dapat diambil hikmahnya, baik oleh ana sendiri atau ikhwan dan akhwat semuanya. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan di sore hari yang indah ini, di tempat yang indah dan diberkahi ini juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita esok di kajian-kajian lain yang juga ilmiah, insyaallah kita akan bacakan risalah-risalah, artikel-artikel dari para ahli ilmu, okay? Kami sebagai ustadz hanya menyampaikan dan menerjemahkan apa yang mereka sampaikan.
Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.